Jangan macem-macem lo. Genit banget lo, tamu-tamu ganggu kayak Raisa lo. Raisa apa? Raisa, hidung lo aja bulat kayak gemblong. Kasih tahu Pi, siapa gue Pi? Gua, lu belum tahu, kasih tahu. Gua kasih tahu siapa dia. Siapa dia? Gua tahu dia siapa. Lu gak tahu nih siapa? Gua tahu deh. Siapa? Lu tahu? Jandanya Pitung. Siapa dia Pi? Kamu dia macam-macam. Kenapa? Ini istrinya supir truk. Lu jangan sosok nyanyi-nyanyi Anang-Anang. Anang sore bagus. Kalau yang nyanyi jadonya bukan Anang. Okay. Apaan emang bagus? Asmuni. Coba lu nyanyi dikit lagi. Jangan aku maunya tuh dirimu. Lu gak sosok cantik, lu gak sosok cantik lu. Kalau gua gak cantik, gua gak mungkin diuber-uber orang. Lu cantik. Kan diuber-uber bukan cantik. Nolong sendal kan lu. Di sini coba tanya sama cermin ajaib, siapa yang paling cantik di Facebooker? Hai cermin ajaib, siapa yang paling cantik di dunia ini? Jawab. Bagus. Hai. Siapa? Yang paling cantik di sini adalah Olga Saputra. Bagus. Dijawab lagi. Dijawab. Hai cermin ajaib, siapakah orang yang dekat dengan dia? Yang dekat sama dia, inisialnya adalah R. Jengong. Raffi Ahmad. Okay. Kenapa lu jengong-jengong? Udah mati basah kan dibilang ini mati basah. Udah emang dihantur-hanturin. Salah tingkah banget, baru gue sebutin R. Kalau depannya aja lu gak R banget. Raffi Ahmad. RH. Raffi Ahmad. Ngomong-ngomong rambut, lu katanya mau potong rambut. Iya. Yeah. Sosok potong rambut, punya duit juga kagak lu. Ini potong rambutnya tuh mahal banget. Gue bawa yang potong rambut, gue kan tadi bilang di segmen 1, gue pengen botakin rambut gue. Lu bagus. Cukuran, kalau dia cukuran anak muda keren-keren. Lu cukuran ini namanya ini, cap balok kalau nggak bisa. Durasi tinggal 5 menit. Ayo, mana? Rambut lu keren deh. Bolot, bolot, bolot. Jadi nama tukang rambutnya bolot setiap dia nyukur, bang. Cukur dong sebelah kanan, kiri, misalnya kiri. Dicukur sebelah kanan. Lo kalau mau ikutin tren zaman sekarang, rambutnya siapa? Bolot! Sapri sama Bang Opi. Kenapa, bang? Bolot! Beda rambut! Itu dia. Gimana? Tadi pagi, bang. Ini tukang rambutnya Man. Artis-artis. Siap, aman, bro. Belakang ya? Hei, duduk, Bey. Hei, duduk, Bey. Siap, Bey. Jangan jahat, Rapi. Bolot, ceritain bagusnya deh unsur rambutnya harus dipotong kayak gaya apa nih? Dilihat dulu dari bentuk. Udah gak langsung aja. Kita lihat, siapa yang setuju? Pokoknya bikin. Dibotakin. Hei, lu setuju kan yang punya rambut gue? Oke, okay, ayo langsung. Ayo. Karena Olga Saputra ini sangat cinta dengan Olga Lover. Bisa saya bantu, Pak? Setiap Olga Lover bilang botakin, dia akan pasti. Buat Olga Lover, Olga jangan terlalu botak banget. Pisahin rambut segini. Terima, maaf, Pak. Kalau buat kamu, model apa ya? Minta orange juice dong. Orange juice? Minta chicken wings. Oh, chicken. Oh, di salon mahal. Jangan lupa teman saya boleh dicepak ya. Cepak ngepot. Kalau udah apain nih rambutnya Bi? Maaf. Ikutin aja. Orange juice-nya habis, digusur sama kantip. Ini diperkenalin namanya adalah Yosi. Yosi. Panggilannya bolot karena dia membudek banget kalau orang ngomong apa dah. Buat Yosi ini dia
sudah memotong banyak sayap. Sambil motong. Ya, sambil motong. Luna Maya dipotong sama dia. Nah, kupingnya. Warga Saputra, Raffi Ahmad, Piki, Deni Cagur, banyak banyak. Billy Saputra. Tapi ini mahal banget. Raffi. Mahal. Ya? Emang mahal. Paling mahal kalau motor rambut di lo. Mahal. Orang biasa 200 sama dia bisa 1 juta lo kalau belum. Kan artis katanya. Kalau di daerah Bang Nyukur kali ya. Bisa. Lihat dulu artisnya. Kalau Tara yang nyukur paling kan, wah artis masih susah nih, jadi gak usah. Tapi lihat Olga ya, kalau nyukur 1 juta, Tara 200, kalau Billy nyukur di rumah Billy 10 ribu, kasih tip 2 ribu, 12 ribu. Beneran. Ini gaya rambut potong apa nih? Potong bebek angsa atau potong apa? Kalau Olga nih motongnya natural aja. Oh, natural. Sambil cukur. Kalau bisa sampai hidungnya, matanya semua ditutup. Kupingnya tuh jalan kayaknya nih. Gaya rambutnya yang di samping itu, yang ada namanya misalkan gitu. Potongan nih, di samping Olga gitu-gitu. Bolot bisa gak? Bisa. Di namanya gitu. Di samping kanannya Olga, di samping kiri ada bacanya Jubaida. Biasanya kalau motong, hanya Yosi hanya membutuhkan waktu 15 menit. Itu motong rambut, belum motong leher. 5 menit. Oh ternyata hanya 5 menit, keren. Ini lu mau digayain motong apa sih? Yosi, namanya apa sih? Kalau Olga nih masih agak undercut sedikit. Undercut? Iya. Yeah. Undercut. Lu kenapa sih pi sama gue? Lu kenapa sih sama gue? Lu potong. Lu kenapa sama gue? Gue males sama lu. Lu cemburu sama gue. Lu sekarang udah happy aja. Udah lagi apa? Ribet banget. Gue tahu siapa yang nyuruh lu potong rambut. Apaan? Gak ada nyuruh-nyuruh gue. Suka ngarang-ngarang cerita deh. Tapi tuh niat banget panggil tukang cukur ke acara Facebooker live supaya nyuruh tuh nonton. Oh, ternyata dia nurut banget sama aku. Ngapain manggil tukang cukur ke acara Facebooker? Tadi si Erik produsernya suruh potong rambut. Nggak, dari orang sini. Gue gak mau. Dia mah pinter manggil tukang cukur ke sini. Yang bayarin siapa? Antv, dia gak bayar. Pinter loh. Maaf, orange juice-nya udah siap. Nanti kita akan lihat hasil cukur rambut Yosi untuk Olga Saputra, apakah botak, apakah cepat seperti David Beckham, seperti Diego Michel, atau seperti Opie Kumis. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook.